PCM Fi menghubungkan dengan memori ECU. Nah, ini teman-teman. Di sini kita langsung membaca kode kerusakan. Oke. Membaca tampilan DCT. Dan itu untuk sementara tidak ada kode kerusakan terbaca. Tapi kita cek di riwayatnya ya, teman-teman. Nah, kita cek riwayatnya. Nah, betul sekali. Di sini keterangannya 52. Sensor CKP pulser bermasalah, terjadi hubungan singkat ke ground. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman. Jadi yang berebutnya itu ternyata kode mil 52. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya di pagi hari ini yang sangat cerah, cerah sekali teman-teman. Hari ini jalannya sangat sepi ya, karena mungkin ini hari libur. Oke teman-teman, sekarang saya ada di depan bengkel karena ini sudah mulai banyak pekerjaannya teman-teman, dan kita akan menangani motor Vario ini. Nah, ini kita akan bekerja sama mas mekanik yang handal ini ya. Oke mas, tetap semangat. Nah, oke teman-teman, yang sekarang sedang liburan, selalu jaga perjalanan Anda ya, dan jaga juga kesehatan kita semua, karena cuaca ini sedang tidak kondusif ya teman-teman. Karena ini sudah 2 hari ini kita sedang diguyur hujan, hujan rintik-rintik dan juga hujan deras. Nah, tapi tidak menyulutkan semangat kita dalam bekerja. Nah, di kesempatan kali ini ada motor Honda Vario. Jadi permasalahan motor ini, dia itu berbet teman-teman. Nah, berbetnya itu setelah kita cek menggunakan scanner, ternyata kode mil 52 dan permasalahannya ada di sensor CKP. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita cek menggunakan scanner. Nah, ini ya, scanner sudah kita colok, kita menggunakan scanner JDK ya teman-teman, yang selalu membantu pekerjaan kita saat menangani motor Honda injeksi atau segala motor injeksi. Oke, scanner sekarang sudah hidup. Kita pilih Honda, auto scan, PCM Fi menghubungkan dengan memori ECU. Nah, ini teman-teman, di sini kita langsung membaca kode kerusakan. Oke. Membaca tampilan DCT, dan itu untuk sementara tidak ada kode kerusakan terbaca. Tapi kita cek di riwayatnya ya teman-teman. Nah, kita cek riwayatnya. Nah, betul sekali. Di sini keterangannya 52. Sensor CKP pulser bermasalah, terjadi hubungan singkat ke ground. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman. Jadi yang berebutnya itu ternyata kode mil 52. Sensor CKP pulser bermasalah, terjadi hubungan singkat ke ground atau massa. Oke. Scanner kita matikan dahulu. Kita langsung menuju ke sensor CKP. Nah, kita lihat ya teman-teman di mana letak sensor CKP-nya itu. Sekarang kita menuju ke sensor CKP ya teman-teman. Nah, ini. Kita lihat dahulu di sebelah mana sensor CKP-nya biar enak kita ya. Kita ambil dari sebelah kanan. Sebelah kanan motor. Nah, jadi sensor CKP itu ada di dalam magnet sini ya teman-teman. Dia jadi satu dengan spool atau jadi satu dengan magnet, pokoknya ada di bagian sini. Nah, kita lihat dahulu soketnya ada di bagian mana. Nah, ini ya, kalau kita dari sebelah kanan sini, jadi ini teman-teman. Nah, ini ya, ini adalah soket CKP dari motor Honda Vario 150. Nah, ini bisa kita lihat, ini soketannya, dan ini menuju ke bawah itu ya, menuju ke dalam spool. Nah, itu. Nah, oke teman-teman, jadi keterangannya tadi adalah kode mil 52, sensor CKP bermasalah atau terjadi hubungan singkat ke massa atau ground. Nah, mungkin ini biasa yang terjadi itu ya teman-teman, soketnya ini biasanya kendor, kotor, rusak, atau ada yang putus. Nah, itulah biasanya salah satu penyebab. Nah, untuk kali ini kita akan membersihkan dahulu ya teman-teman soketnya.
Nah, selain membersihkan soketnya juga, kita nanti akan mengecek kabel-kabelnya apakah ada yang putus atau tidak. Ini hanya secara apa ya, secara mudah lah. Secara mudah dahulu kita cek kabel-kabelnya apakah ada yang putus. Kita tarik-tarik seperti ini ya teman-teman. Nah, ini langkah mudahnya, kita tarik seperti ini dan sepertinya tidak ada yang putus dan tidak ada yang terkelupas atau menempel ke massa. Nah, aman Mas ya? Aman. Kabel tidak ada yang putus. Nah, coba nanti akan kita bersihkan dahulu soket-soket ini ya. Karena biasanya di dalam itu banyak sekali kotoran. Nah, ini bisa dilihat dengan jelas nih teman-teman. Tuh ya, banyak sekali kotorannya ini. Kerak-kerak kotoran, kerak-kerak tanah. Nanti akan kita bersihkan menggunakan bensin. Kita kasih bensin, kasih carbon cleaner, kita semprot menggunakan angin nanti ya. Oke, coba kita bersihkan dahulu Mas. Nah, biasanya selain kabel ini atau soket ini bermasalah, biasa juga untuk yang kabel ini menuju ke soket ECU atau ECM itu juga biasanya bermasalah teman-teman. Kalau khususnya motor Vario itu sering terjadi, yaitu di soketan CKP ini atau yang CKP ini menuju ke ECU atau ECM, soketan ECM. Nah, untuk kali ini kita akan membersihkan yang ini dulu teman-teman. Nah, ini ya, ini akan kita bersihkan menggunakan carbon cleaner karena tadi sudah kita bersihkan kerak-keraknya. Biar lebih jos lagi kita menggunakan carbon cleaner. Nah, oke. Okay. Jadi semprot seperti itu. Yang lawannya juga kita semprot. Kemudian kita semprot menggunakan angin. Nah. Nah, ini ya, langsung bersih ya, teman-teman. Nah, itu kalau sudah bersih seperti ini, kita pasang lagi, kita sambung lagi soketnya. Tapi sebelum kita sambung lagi, kita pastikan dahulu soket itu tidak ada yang mengganjal seperti kotoran-kotoran. Nah, itu ya, terlihat ya, sudah bersih semua. Yuk, dicolok lagi, Mas. Nah, setelah ini bersih ya, kita menuju ke bodi depan sini, teman-teman. Nanti bodi depan sini akan kita buka ya, akan kita cari tahu juga apakah ada soket yang menuju ke ECU itu kendor, kotor, atau mungkin juga kabel CKP-nya yang dari soketan sini menuju ke sensor ECU bisa juga dia terkelupas, terakhirnya dia mengenai massa. Nah, untuk lebih jelasnya kita buka dahulu ya bodinya. Oke. Nanti soket ini semua akan kita bersihkan ya teman-teman. Nah, siapa tahu hanya soket-soketnya sini saja yang kotor, yang tidak connect. Karena ini kita cek kabelnya, sepertinya tidak ada yang rusak, tidak ada yang putus ya. Itu kan kita bersihkan ya, kita cabutin semuanya ini, kita bersihkan termasuk soket yang menuju ke ECU sini ya. Jadi ini semua pokoknya nanti akan kita bersihkan. Ini terlihat nih debunya, kotorannya banyak sekali nih. Ini ya, bisa jadi tanah-tanah itu dia masuk ke dalam soket-soketan sini juga teman-teman. Nah, yuk kita bersihkan dahulu Mas. Untuk yang soket sebelah sini sudah kita bersihkan ya teman-teman, semuanya sudah kita bersihkan dan kita pindah untuk yang jalur CKP-nya. Ini tadi kita buka sekalian ya, akan kita bersihkan semuanya. Ini bisa kita lihat teman-teman, wah kotor sekali nih, waduh kacau ini. Nah, ini kotor juga nih sensornya nih. Wah parah ini ya, nanti akan kita bersihkan semuanya ya teman-teman. Akan kita bersihkan semuanya. Tuh kotor juga, ini kotor nih. Wah, inilah penghambat arus, harusnya dia bekerja normal tapi dia berbet
bisa dilihat nih kotor semuanya ini teman-teman. Ya, tuh bisa dilihat kotor. Pokoknya nanti akan kita bersihkan ya, biar sirkulasi kelistrikannya bagus semua. Oke, yuk kita bersihkan dahulu, guys. Saat kita bongkar tadi soket CKP-nya yang di sebelah sini sudah kita bersihkan ya. Dan kemudian yang menuju ke atas, soket-soket semuanya sini juga sudah kita bersihkan ya. Mulai dari yang bawah sini, sini pokoknya soket-soketan sini juga sudah kita bersihkan. Dan kemudian kita tadi membuka sensor CKP-nya ya. Kita buka di dalam magnet sini, kita buka, kita bersihkan. Teman-teman lihat sendiri kan tadi seperti apa CKP-nya, sangat kotor sekali ya. Kotoran-kotoran tanah menempel di bagian magnet, di bagian spool, dan juga di bagian CKP-nya atau di sensor CKP. Nah, tadi sensor CKP dan spool sudah kita bersihkan, sudah kita semprot menggunakan angin, sudah kita bersihkan pakai karbu cleaner. Dan bensin juga sudah kita sikat-sikat, dan spoolnya juga itu sudah kita amplasin semua. Kita pasang kembali, dan ternyata saat di starter, saya hidupkan, motor masih berebut teman-teman. Kemudian saya mengecek, saya mencoba mengganti sensor CKP dengan yang baru. Karena apa? Menurut feeling saya cek dari kabelnya itu tidak ada yang putus ya teman-teman. Bahkan sampai atas ini kita cek dengan cara manual, hanya cuman melihat saja. Kita cek soket-soketnya tidak ada yang terbakar. Seandainya kotor juga sudah kita bersihkan ya. Dan kita meyakini soket-soket ini tidak ada yang putus atau tidak ada yang tidak connect. Jadi soket-soketnya sudah terkoneksi. Tapi saat dihidupkan motor masih berebut, dan kita mencoba untuk mengganti sensor CKP dengan yang baru. Dan alhasil motor sudah tidak berebut lagi. Kemudian kita reset ya, kita reset soket DLC-nya. Kemudian kita tes untuk jalan. Sip, motor tidak berebut lagi ya teman-teman. Nah, sekarang setelah saya tes sekitar 2 jaman, ini tadi sudah saya tes sekitar 2 jaman ya teman-teman, dan sudah menempuh jalan kurang lebih 10-an kilo. Karena untuk dipakai muter-muter, terus saya panasin sampai sekitar 2 jam. Dan sekarang kita cek lagi, cek riwayatnya. Ayo mas, cek. Kita menggunakan scanner jediak. Oke, jangan oksa, langsung saja. Nah, menghubungkan dengan memori ECU, langsung saja membaca kode kerusakan, kode fault atau tersimpan. Nah, ini ya teman-teman, tidak ada kerusakan terbaca. Jadi permasalahan sudah beres, yaitu ada di bagian sensor CKP-nya bermasalah nih teman-teman. Nah, nanti akan kita buatkan video bagaimana cara pengecekan sensor CKP, karena untuk sementara saya belum memiliki alat ya teman-teman, karena saya masih inden, masih pesan alatnya untuk pengecekan sensor CKP-nya ini. Nah, tapi pada dasarnya intinya motor ini berebut tadi, permasalahannya ada di sensor CKP atau kode 52, dan terbaca sensor CKP mengalami masalah atau konsleting atau menempel dengan massa. Intinya ada masalah di bagian sensor CKP, dan ini kita ganti yang baru. Alhasil motor sudah tidak berebut lagi. Oke teman-teman, semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Khususnya diri saya sendiri, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Bagi teman-teman yang setelah menonton video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga tekan loncengnya. Dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.